Halo semuanya, nah di video kali ini kita akan membahas fitur tersembunyi yang bisa teman-teman lakukan pada HP Infinix. Jadi buat teman-teman yang pengguna Infinix, di sini saya akan berbagi ada beberapa mungkin fitur yang jarang-jarang teman ketahui ataupun fitur rahasia. Oke, simak terus video ini ya teman-teman ya. Berikutnya di sini teman-teman ya, kalau kita ini kita scroll kayak gini. Di sini memang tampilannya nampak biasa aja, tetapi ada yang satu saya agak ngeh ya, kalau di HP Infinix ternyata bisa juga seperti ini. Kita tekan di bagian sini. Di sini. Nah, ini teman-teman ingat nggak? Ini meniru, bukan meniru sih, ini terinspirasi dari apa nih teman-teman? Tuh, kita bisa setting-setting kayak gini, tuh. Nah, kita tekan. Nah, kita geser-geser kayak gini. Tuh, GG Webpred ya. Ini mengingatkan saya satu brand yang besar itu ya teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman coba juga fitur tersembunyi seperti ini. Berikutnya di sini yang menurut saya fitur tersembunyi yaitu kita bisa merekam panggilan langsung ya teman-teman ya. Jadi kalau kita di saat teleponan kita bisa langsung merekam hasil teleponan kita tersebut. Jadi caranya teman-teman pergi ke bagian panggilan kayak gini, tekan di pengaturan. Kemudian di bagian sini kita cari yang ini ya, rekam otomatis panggilan. Nah, ini bisa kita aktifkan. Jadi kalau saat kita teleponan itu sudah otomatis dia terekam ya teman-teman ya. Jadi caranya seperti itu. Berikutnya di sini teman-teman ya, kalau ada panggilan masuk maka HP kita bakalan berkedip. Jadi kalau untuk di HP baru itu biasanya belum disetting. Jadi di sini teman-teman bisa mengaktifkan. Jadi teman-teman kalau ingin HP-nya berkedip saat teleponan masuk, caranya teman-teman pergi ke ini, keypad panggilan, tekan di bagian sini ya, pengaturan. Kemudian teman-teman pergi ke bagian di sini ya, tekan ini. Berkedip untuk panggilan, lampu terus memperingat saat terkunci. Ini bisa teman-teman aktifkan ya. Nah, kalau teman-teman terganggu ya ini dimatikan aja ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Berikutnya di sini ada fitur tersembunyi juga. Teman-teman buka saja di pengaturan. Nah, untuk di HP Infinix kita pergi ke fitur spesial. Di sini ada yang namanya fitur Magic Ring. Ini juga andalan HP Infinix ya. Di sini kita aktifkan Magic Ring. Bisa teman-teman lihat di sini pemindai wajah, panggilan latar belakang, animasi pengisian daya. Saya rasa ini teman-teman paham ya. Pengingat penyelesaian pengisian daya dan juga pengingat baterai rendah. Ini bisa juga teman-teman aktifkan yang namanya Magic Ring pada HP Infinix yang ini ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya, silakan teman-teman coba. Nah, di sini kalau kita pergi ke HP Infinix ini ya, di sini teman-teman bisa membuka senter itu di bagian belakang kayak gini, ataupun di sini teman-teman tekan yang kayak ada tanda panah ke bawah, nanti akan muncul. Di sini ada lampu depan tuh, GG Webpred anjay. Kemudian juga bisa lampu 360 kayak gini, depan belakang. Nah, ini depan sama belakang nyala secara bersamaan. Ataupun cuma belakang aja juga bisa kayak gini ya teman-teman ya. Set GG Webpred. Di sini teman-teman sesuaikan aja ya. Jadi untuk di fitur tersembunyi itu di lampu ini ya teman-teman ya. Keren ya. Ada fitur tersembunyi menurut saya yang oke juga. Teman-teman pergi ke pengaturan, teman-teman pergi ke bagian sistem, pilih opsi pengembang. Kalau belum ada opsi pengembang, diaktifkan terlebih dahulu ya. Videonya sudah pernah saya bahas, teman-teman cari saja. Di bagian opsi pengembang, teman-teman cari layanan yang sedang berjalan. Nah, seperti ini ya. Kita lihat di sistem ini yang RAM kita, aplikasi dan juga yang gratis 1,9. Di sini fungsinya kita akan berhentikan aja aplikasi yang menurut kita tidak penting. Jadi kalau kita bermain game jadi lebih lancar ya, dia tidak berat. Misalnya kayak gini, pembaruan aplikasi ini kita berhentikan, misalnya ini. Sorry, salah tekan tadi ya. Kita pergi lagi ke sini. Kemudian di sini kita lihat ini ya. Lihat proses di charge.
Nah, misalnya kayak gini, Infinix ID ini kita berhenti. Nah, ini Google Chrome lumayan besar ya. Nah, jadi di sini teman-teman cari aja yang kira-kira menurut teman yang tidak penting. Ini proses di latar belakang ya. Jadi kalau dia berjalan terus, ini pasti berat HP kita teman-teman. Nah, kayak gini. Jadi ini juga, nah kan ya, dalam chance sekarang sudah berkurang dan gratis kita juga lebih itu ya. Jadi di sini bisa teman-teman lakukan ya, kalau merasa HP Infinix-nya terasa berat ya teman-teman ya. Oke, bisa teman-teman terapkan. Nah, di sini teman-teman bisa untuk lebih memaksimalkan HP Infinix supaya lebih kencang. Untuk refresh rate layarnya, teman-teman pergi saja ke pengaturan. Nah, di sini teman-teman pergi saja ke bagian layar dan kecerahan. Kemudian teman-teman bisa mengatur rasio penyegaran layar. Di sini HP Infinix ini sudah support 90Hz ya. Jadi kita pakai 90Hz itu terasa lebih kencang dan lebih maksimal ya teman-teman ya. Jadi untuk caranya seperti itu ya. Kalau teman-teman ingin yang otomatis juga bisa. Kalau kayak bawaan pabrik itu menggunakan yang otomatis ini ya. Yang otomatis ataupun 60 ataupun 90 itu tergantung teman-teman aja yang ingin menggunakan yang mana. Oke, silahkan teman-teman coba aja.